Bus yang mengangkut jemaah umroh di Arab Saudi terbakar hebat pada Senin 27 Maret 2023. Dari video amatir yang terlihat, tampak asap membumbung tinggi hingga terdengar ledakan dahsyat. Atas insiden tersebut, 20 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dilansir dari Arab News, pada Selasa 28 Maret, kecelakaan bus tersebut terjadi di wilayah Baradaya, Arab Saudi. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 16 di Aqabatshar, Provinsi Asyir. Diketahui bus tersebut berangkat dari Khamis Mushad dan menuju ke Aqabah. Berdasarkan laporan, insiden tersebut terjadi karena terdapat masalah dengan rem bus, sehingga bus yang hilang kendali itu terpelanting menabrak penghalang di ujung jembatan. Atas hal itu menyebabkan bus tersebut terbalik dan terbakar hebat. Asap tebal dari kebakaran bus tersebut tampak sangat pekat dan membumbung ke tebing. Kobaran api pun sangat hebat hingga terdengar bunyi ledakan. Atas insiden tersebut, sebanyak 20 jemaah umroh meninggal dunia. Selain itu, 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!